jam 11. Ya tidur lah orang. Guys, kita sekarang mau ke Bobo Box. Mau ke penginapan. Ke penginapan. Hai, hai, hai. Kita udah nyampe. Ini udah sepi anjay. Lihat, kosong. Kosong banget. Yuhu. Ya kalau dari Jakarta ini sampai maghrib atau sampai sore? Jauh sana kan lumayan. Mau ke itu doang. Kita lagi di Bobo Box. Nih jalannya. Ini kosong. Kosong guys. Masuk. Tengah duduk. Yuhu. Ini suasananya. Kita ada di kamar. Kamar berapa sih? 2 hiji. Oke. Okay. Welcome back to wow. Guys. Halo. Aduh, capek. Ini capek banget. Lihat, ih, cantik banget guys. Sok kita naik. Ya. Ya, kita sampai. Naik. Hah? Yang di bawah ada orang enggak? Enggak ada. Hai guys, kita udah nyampe. Lihat, ini di Bobo Box. Ini ada nih satu temen aku lagi nyisir, pedicure, manicure, insecure. Santai itu. Masih ada nih. Ini udah habis make upan, udah skincarean, dan sekarang jemuk nih. Dan sekarang kita mau tidur. Ini kita lagi di Bobo Box. Sepi jam 11. Ya tidur lah orang. Kaki. Pindah tuh teh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel.
Bentar. Ini aku lagi di bawah. Di bawah kasur. Ini temanku di atas tuh, nggak pakai kerudung. Jadi sini aku mau sedikit review Bobo Box. Nah, kita tuh nyewa lewat online. Nenek yang lewat onlinenya dikasih berapa sih? 310 ya? 310.000. Nah, udah gitu bagi dua ya kan sama aku. Terus untuk kamarnya ini segini mah luas ya? Sempit sih? Pas lah segini mah untuk berdua cukup untuk tidur juga. Untuk seukuran aku sama temen aku ini. Terus untuk WC-nya itu terpisah antara cewek dan cowok. Terus di sini tuh gak ada musola karena ya mungkin emang gak ada sih, aku lihat dari petanya juga gak ada musola. Terus kita sholat di sini, dan ini untuk ukuran sholatnya itu bisa muat satu orang tuh segini. Untungnya aku bawa sajadah, jadi bisa sholat di sini pakai sajadah. Terus WC-nya udah, musolanya udah. Biasanya terpisah ya cewek cowok, dan ada juga satu khusus tag. Udah gitu, terus untuk makan, nah kalau makan kalian bisa makan di tempat makan yang udah disediakan di luar gitu, jadi gak boleh makan di ruangan gitu. Terus apalagi sih untuk makan di luar, karena di luar udah disediain kopi gitu, kalian tinggal kopi terus bisa manasin air gitu. Kalau aku sih makan pakai pop mie ya kan, soalnya kan tinggal manasin air doang. Udah gitu makan pop mie di luar. Udah gitu kalaupun mau makan nasi itu harus keluar, jadi di sini nggak disediain sarapan gitu loh. Terus apa lagi sih, untuk kualitasnya sih nyaman, cuman di sini tuh nggak redup suara ya neng, nasi bisa nanti kedap. Oh iya, di sini tuh nggak kedap suara, karena kalau kita berisik aja digedor-gedor nih sama yang di sebelah, gak tahu siapa. Padahal lokasinya itu waktu itu masih jam 9, tapi udah digedor-gedor nih sama yang ada di sini. Dan setahu aku ya, yang di sini itu cewek sama cowok lagi di kamar ini. Ini tuh namanya apa ya? Earth Double. Nah, kamar Earth Double. Jadi di Bobo Box itu ada 4 macam kamar ya. Yang pertama single sky, lalu yang kedua single earth. Lalu untuk dua orang itu ada sky double sama earth double. Nah, untuk maksimalnya biasanya untuk dua blok ini maksimal itu satu kamar dua orang. Gitu. Bisa tiga, tapi satu orangnya lagi itu anak-anak. Terus single bednya itu kan di sebelah sana, guys. Nah, di sebelah sana ada yang sky itu yang gini nih. Jadi si kasurnya ini ada di atas. Kalau misalnya earth bed itu di bawah. Ah, enggak sih, maaf ya kalau belepotan ngomongnya. Ini tuh aku ngomongnya kecil-kecil soalnya takut kedengeran di kamar sebelah. Soalnya kalau bisik sedikit itu digedor-gedor. Padahal kan enggak berisik kayak gemerokan di hutan gitu kan. Terus ini aku udah siap-siap ini mau pulang. Ini aku mau ke atas tapi teman aku enggak pakai kerudung. Ya. Cuma lihat penampakan kakinya doang. Suasananya di sini harus hening. Enggak ada yang berisik.
gak tahu ini aku kupingnya gimana, tapi hening gitu. Kalau keluar tuh hening, gak berisik. Jadi tenang lah buat santai-santai gitu. So di sini aku merasa betah sih. Soalnya bisa ganti lampu. Soalnya ganti lampu, Neng. Tuh, bisa ganti lampu. Kan? Sini tuh suasananya enak. Bisa apa sih? Bisa pilih lampu sesuai keinginan kalian. Dan itu bisa nyetel musik. Bisa nyetel musik kan, Neng? Bisa mungkin. Bisa. Kan bagus. Ini aku mau ke atas, tapi temen aku gak pakai kerudung. Pakai kerudung lah, Gera, Neng. Sok. Ya tuh, lampunya bagus banget. Apa? Naik weh. Oh, udah. Oke, di sini aku mau room tour. Mau di kerudung? Mau iya weh. Fasilitasnya. Ini tuh udah disediain apa sih? Dua anduk dari sini. Terus apa sih? Air minum. Air minumnya ada di luar. Jadi kalian harus sediain botol. Jadi tinggal isi ulang gitu. Terus untuk sabun sama samponya udah disediain di kamar mandi gitu. Oke. Lihat ini tas aku. Tas temen aku nih. Sama punya aku. Cakan. Bisa sananya. Yuhu. Dia lagi tidur. Kita naik ya. Di luar lah. Itu ada step only, khusus step only. Kan kelihatan kan? Bisa. Bisa cas. Gak pinter. Oke, ini untuk tombolnya. Nah, kalau misalnya kalian mau nyetel musik, kalian bisa nyalain Bluetooth. Nah, ini adalah untuk mengunci pintu ya. Jadi sistem pintunya itu bukan pakai kunci, tapi pakai apa sih? Barcode. Ini untuk ganti lampu yang tadi nih. Nah, putih, biru, hijau. Tuh, kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Nah, ini untuk tingkat kecerahannya. Gitu. Nah, ini ya. Misalnya kalau kita mau apa sih? Nyetel musik, kita nyalain dulu. Kalian nyalain dulu Bluetooth-nya, udah gitu tersambung. Kalian bisa buka YouTube, nanti suaranya udah terdengar di sini. Mantap. Ini disediain casan dua ya. Ini suasana gitu banget sih. Ada yang unik sih kataku. Oke, itu kan cel. Terus apa lagi sih? Oh iya, AC. AC-nya itu kan ini tak ada door ventilasi. Ini ventilasi ya. Gak tahu. Nah, ini untuk mengatur suhu AC yang kalian mau. Ini kan tambah, ini mau nambahin AC, kalian putar aja ke arah tambah. Tapi kalau misalnya kalian mengurangi, nah kalian tinggal putar aja gini aja tuh, nantinya akan tertutup sendiri. Kelihatan gak sih? Ini harganya cukup murah sih kalau di daerah Bekasi mah. Sudah.
ya, itu dah.